kawasan tambang bawah tanah, underground mining, PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Di kedalaman 1,7 km, dibangun masjid dan gereja secara berdampingan. Dua rumah ibadah itu bernama Masjid Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria. Kaum muslimin yang menjalankan sholat lima waktu tidak perlu naik ke masjid di atas permukaan tanah karena sudah ada masjid di bawah tanah. Begitu pula umat Kristiani bisa sewaktu-waktu berdoa di dalam gereja mengikuti misa minggu. Satu lagu ya, teman-teman kita tahu ya, Tuhan Firman-Nya. Ibadah minggu pagi biasanya ada 120 orang yang kami libatkan dalam ibadah. Kebetulan karena sistem kerja yang hanya bisa kami ketemu di hari Minggu, jadi hari Minggu saja yang kami fokuskan untuk beribadah bersama, ibadah oikumene ya 2 jam. Masjidnya bernama Masjid Babul Munawar. Ketika mulai membangun, yang pertama dilakukan adalah penentuan arah kiblat masjid. Setelah ketemu titik ordinat yang tepat, kemudian secara bersamaan gereja mengikutinya. Uniknya pembangunannya, sebenarnya pertama kali yang bagus kita nentuin arah kiblat dulu sebenarnya. Arah kiblat sudah disesuaikan sama fondasi konstruksinya sama pilarnya antara gereja dan masjid. Oke. Kita develop atau mining atau kita blasting. Jadi bareng-bareng. Mesin tambang bekerja penuh selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari setahun penuh. Tak ada istilah libur. Para pekerja tambang dibagi ke dalam 3 kelompok kerja. Ada shift pagi, sore, dan malam hari. Kami boleh berbangga karena tempat ini dicatat sebagai rekor muri juga, Pak. Karena doa, ya usaha harus dibarengi dengan doa juga, Mas. Dan ingat kepada Yang Maha Esa.